Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera cikgu ucapkan dekat semua para pelajar. Oke, so sama macam kelas kita yang minggu lepas, kita akan buat kelas kali ini secara online juga. Iaitu kita belajar secara online. Oke. So kita untuk kelas sejarah kita kali ini minggu lepas kita dah cover untuk bab 5 Kesultanan Melayu Melaka. Okey, untuk kelas kita minggu ini kita akan beralih kepada bab 6 pula, iaitu Kesultanan Johor Riau. Okey, Kesultanan Melayu Melaka bab 6, Kesultanan Johor Riau. Okey. Okey, untuk bab 6 ni, Kesultanan Johor Riau, kita akan masuk untuk 6.1 dahulu hari ini, iaitu pengasasan Kesultanan Johor Riau. Okey. Pengasasan Kesultanan Johor Riau. Okey, kita tengok slide berikutnya. Okey, ini ialah pengenalan dia untuk Kesultanan Johor Riau. Tengok eh. Kesultanan Johor Riau merupakan salah satu kerajaan yang meneruskan tradisi kegemilangan dan keagungan kerajaan awal alam Melayu. Okey. Kesultanan Johor Riau diasaskan oleh waris Kesultanan Melayu Melaka. Siapakah waris itu? Kejap lagi kita akan tengok. Okey. Kesultanan Johor Riau juga mewarisi sistem pemerintahan dan pentadbiran serta wilayah jajahan takluk dan naungan Kesultanan Melayu Melaka. Maksudnya kawasan-kawasan yang telah menjadi naungan Kesultanan Melayu Melaka yang dah ditakluk oleh Kesultanan Melayu Melaka juga akan menjadi kawasan takluk untuk Kesultanan Johor Riau. Okey. So dia mempunyai kawasan takluk yang sama dengan Kesultanan Johor Riau. Kita tengok ayat berikutnya. Kesultanan Johor Riau diasaskan oleh Raja Ali ataupun Raja Raden Ali, nama penuh dia, putera Sultan Mahmud Shah dan Tun Fatimah. Baginda menggunakan gelaran Sultan Alauddin Riayat Shah I. Okey, maksudnya Raja Ali ni dia menggunakan gelaran Sultan Alauddin Riayat Shah I. Okey, dia yang mengasaskan Kesultanan Johor Riau ni. Okey, sebab itu yang dikata dekat atas tadi, Kesultanan Johor Riau yang poin nombor 2 tu, Kesultanan Johor Riau diasaskan oleh waris Kesultanan Melayu Melaka. Okey, sebab Raja Ali ni dia ialah anak kepada Sultan Mahmud Shah. Sultan Mahmud Shah ni ialah Sultan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, sebab tu dia kata waris Kesultanan Melayu Melaka. Sebab Raja Ali ni ialah waris kepada Kesultanan Melayu Melaka. Okey. Kesultanan Johor Riau diperintah oleh sultan daripada dua keturunan. Kita boleh tengok daripada dua keturunan. Okey. Daripada tahun 1528 sampai 1699, dia diketuai oleh waris Kesultanan Melayu Melaka. Lepas tu daripada 1699 sampai 1824, dia diketuai oleh sultan daripada keturunan Johor. Okey. So dia ada dua keturunan sultan dekat Kesultanan Johor Riau. So itu pengenalan dia. Sekarang kita beralih pula kepada, okey, ini ada dalam nota modul yang cikgu dah bagi dekat para pelajar. Okey, kalau nak tengok kat situ boleh, tapi cikgu dah letak dekat sini, so kita boleh tengok dekat sini terus eh. Cikgu akan explain. So yang kotak warna kuning tu pengasasan kerajaan. Okey, diasaskan oleh Raja Ali yang macam cikgu cakap tadi. Lepas tu Bendahara Seri Naradiraja dititahkan untuk menghimpunkan rakyat untuk membuka negeri di pesisir Sungai Johor. Okey, bila dia dah menghimpunkan semua rakyat-rakyat ni, dia pun bangunkan negeri dekat pesisir Sungai Johor tu. Okey, dengan penduduk-penduduk pula dengan rakyat tu. Okey, kita tengok kotak sebelah dia warna pink nombor 2. Pusat pemerintahan Kota Kara Pekan Tua. Okey, untuk Kesultanan Johor Riau ni, dia punya pusat pemerintahan banyak berpindah randah. Okey, dia punya pusat pemerintahan tu banyak bertukar-tukar tempat. Okey, so kita tengok tempat yang pertama, pusat pemerintahan dia yang pertama di Kota Kara Pekan Tua. Okey, Sultan Alauddin Riayat Shah I membina pusat pemerintahan di Kota Kara Pekan Tua pada tahun 1528. Okey, dia membina pusat pemerintahan dekat Kota Kara Pekan Tua pada 1528. Kedudukan Kota Kara yang terletak berhampiran sungai yang lebar dan dalam
membolehkan kapal untuk keluar masuk dengan mudah. Okey, sama macam dekat pelabuhan Melaka lah, kedudukan dia, kedudukan sungai dia strategik. Okey, so sesuai untuk kapal keluar dan masuk. Yang ketiga, kawasan berbukit bukau sekitarnya menjadikan benteng pertahanan daripada ancaman luar. Maksudnya bukit bukau tu boleh membantu dia untuk mempertahankan kawasan tu. Okey. So kita tengok kotak warna biru nombor 3, pusat pemerintahan dia yang kedua. Okey. Ni dia dah berpindah kepada pusat pemerintahan yang kedua, iaitu pusat pemerintahan di Kota Sayong, Sayong Pinang. Okey. Kota Kara diserang dan dimusnahkan Portugis pada tahun 1535. Okey. Yang sebelumnya tu, pusat pemerintahan sebelumnya tu dah dimusnahkan oleh Portugis. Jadi dia berpindah pula pusat pemerintahan kepada Kota Sayong. Okey, Sultan Alauddin Riayat Shah I berundur dan membuka pusat pemerintahan dekat Kota Sayong, lebih selamat kerana kapal perang musuh sukar melintasi sungai yang sempit. Okey, ciri-ciri sungai yang sempit dekat Kota Sayong ni menyebabkan musuh susah nak masuk dekat kawasan tu. Okey. So yang keempat, pusat pemerintahan Kota Batu Johor Lama. Okey, ini pusat pemerintahan dia yang seterusnya. Ya, Sultan yang SARS tu ialah Sultan Alauddin Riayat Shah, dia singkatan. Sultan Alauddin Riayat Shah I memindahkan pusat pemerintahan ke Kota Batu pada tahun 1540. Kawasan ini juga dikenali sebagai Tanjung Batu. Kedudukannya yang strategik memudahkan kemasukan kapal dagang. Okey, maksudnya kedudukan sungai itulah yang strategik, dia memudahkan untuk kapal dagang masuk untuk berlabuh. Okey, seterusnya kita tengok kepada cabaran-cabaran yang dihadapi oleh Kesultanan Johor Riau ni untuk mencapai kegemilangan. Okey, dia ada 4 cabaran yang dia kena hadapi. Okey, kita tengok yang pertama, persaingan Johor, Aceh dan Portugis. Okey. Peperangan tiga kuasa untuk menguasai perdagangan di Selat Melaka yang dikenali sebagai Perang Tiga Segi ataupun Perang Seratus Tahun. Dia ada nama, ada dua nama lain, Perang Tiga Segi dan Perang Seratus Tahun. Okey, cikgu tunjuk gambar dia dekat sini. Ini ialah dia punya gambaran jalan Perang Tiga Segi. Okey. Untuk Perang Tiga Segi ni, Johor dia menyerang Portugis sebab Johor dia nak merampas Melaka daripada Portugis masa tu. Okey, sebab masa tu Portugis dia yang menakluk Melaka. Jadi Johor dia serang Portugis sebab dia nak Melaka balik. Okey, Aceh pula dia serang Portugis sebab Portugis ni dia nak menguasai perdagangan yang dilakukan oleh Aceh. So Aceh serang Portugis. Lepas tu Aceh dia serang Johor juga. Kenapa dia serang Johor? Sebab dia rasa yang Johor ni menggugat dia punya perdagangan. Okey, sebab tu Aceh serang Johor. Lepas tu Portugis dia serang Johor dan dia juga serang Aceh. Kenapa dia serang? Sebab dia rasa dekat situ ada pakatan antara Johor dengan Aceh. Okey. So dekat sini berlakulah perang tiga segi. Okey, tiga segi antara tiga pihak. Okey, perang ini berakhir apabila Johor memberikan bantuan kepada Belanda untuk mengalahkan Portugis dan menguasai Melaka pada tahun 1641. Okey, akhirnya Portugis kalah dan Melaka ditakluk oleh Belanda pada tahun 1641. Lepas tu Aceh mengalami kemerosotan selepas kemakatan Sultan Iskandar Thani. Okey. Itu dia punya cabaran yang pertama, peperangan di antara Johor, Aceh dengan Portugis. Itu cabaran dia yang pertama. Cabaran dia yang kedua ialah perang Johor Jambi. Okey, untuk perang Johor Jambi ni, Johor menuntut wilayah Tungkal daripada kerajaan Jambi. Okey. Krisis dan peperangan berlaku dari tahun 1659 hingga 1679. Okey. Johor dia nak kerajaan Tungkal. Jadi dia pun berperang dengan kerajaan Jambi. Okey. Johor menyerang Jambi pada bulan Jun 1679. Jambi tewas dalam peperangan tu. Jambi tewas dan dia tunduk di bawah Kesultanan Johor Riau yang berpusat di Riau. Okey. So itu cabaran yang kedua. Kita tengok cabaran yang ketiga, konflik pembesar. Okey, untuk konflik pembesar ni kita tengok kat situ, konflik antara Bendahara Tun Habib Abdul Majid dengan Laksamana Tun Abdul Jamil untuk menguasai pemerintahan kerajaan Johor Riau. Okey, so ini berlaku dalam kerajaan itu sendiri. Kalau yang cabaran pertama dengan kedua tadi, kita tengok cabaran dia berlaku daripada luar, betul tak? Dia nak
kerajaan daripada luar. Tapi untuk konflik yang ketiga ni, cabaran yang ketiga, konflik pembesar, maksudnya dalam kerajaan itu sendiri, okey, dia nak berebut kuasa pemerintahan. Yang kedua, poin yang kedua dia, persaingan berakhir dengan pengunduran Laksmana ke Terengganu. Okey, akhirnya Laksmana Tun Abdul Jamil ni dia berundur ke Terengganu. Jadi bendahara pun kembali berpengaruh dalam pemerintahan Johor Riau. Okey, keturunan bendahara dia menguasailah Johor Riau ni. Okey, bendahara Tun Habib ni juga dikenali dengan gelaran Bendahara Padang Saujana. Okey, itu ialah gelaran yang dibagi dekat bendahara Tun Habib ni lah. Dan cabaran yang keempat yang dihadapi oleh Kesultanan Johor Riau ialah ancaman Raja Kecil. Siapa Raja Kecil ni? Kita akan tengok eh. Okey, baginda ni merujuk kepada Raja Kecil tu. Baginda menyerang Johor pada tahun 1718 kerana menuntut tahta kerajaan Johor. Dia mendakwa dirinya sebagai raja putera. Dia mendakwa dirinya sebagai putera Sultan Mahmud Shah I ataupun Sultan Mahmud Mangkat di Julang. Okey. Baginda mengisytiharkan dirinya sebagai sultan dengan gelaran Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. Okey. Lepas tu Raja Sulaiman dia meminta bantuan Opu Bugis Lima Bersaudara untuk mengusir Raja Kecil ni. Siapa Opu Bugis Lima Bersaudara ni? Opu Bugis Lima Bersaudara ni ialah gelaran yang diberikan kepada kerabat diraja orang Bugis di Sulawesi Selatan. Okey, dia Opu Bugis Lima Bersaudara ni ialah gelaran untuk kerabat diraja. Siapakah Opu Lima Bersaudara ni? Lima orang ni ialah Daeng Parani, Menambun, Merewah, Celak dengan Kemasi. Okey, lima orang ni eh. Ini ialah Opu Bugis Lima Bersaudara tu. Okey, dengan bantuan Opu Bugis Lima Bersaudara ni, Raja Kecil dikalahkan pada 4 Oktober 1722. Okey. Raja Sulaiman pula ditambahkan sebagai Sultan Johor daripada tahun 1722 sampai tahun 1760, manakala Daeng Marewah sebagai yang dipertuan muda di Johor. Okey, Daeng Marewah salah seorang daripada Opu Bugis Lima Bersaudara tadi. Okey, dia pun dibagi jawatan juga dalam pemerintahan Kesultanan Melayu, Kesultanan Johor Riau. Okey. So itu saja untuk ini, kita cover sampai sini dulu. Okey, untuk latihan kali ini, korang boleh tengok modul yang dah dibagikan dekat para pelajar semua secara online. Okey. Ini contoh, ini modul dia yang dah dibagi dekat korang. Okey. Boleh tengok ada nota, yang nota dibagi secara ringkas daripada muka surat 1 sampai muka surat 5 ni. Okey, ini semua nota. Dan latihan yang cikgu nak korang buat ialah pada muka surat 6. Okey. Dekat muka surat 6 ni nombor 1 saja korang kena buat, sebab yang nombor 2 tu kita belum cover lagi. Okey. So untuk muka surat 6 ni buat nombor 1 saja dulu. Lepas tu tengok pada muka surat 10 dan juga 11. Okey. Buat muka surat 10, muka surat 10 ni dan juga muka surat 11 ni. Okey. So, 3 muka surat tu eh. Muka surat 6 tu buat soalan nombor 1 saja. Lepas tu muka surat 10 semua soalan, muka surat 11 pun buat semua soalan. Okey. Kalau ada apa-apa pertanyaan yang tak faham, boleh ajukan dekat grup WhatsApp eh. So, untuk kelas kita sampai sini saja dulu. InsyaAllah jumpa untuk kelas akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.